So sekarang ni kita orang dekat Atma. Ingat nama apa? Atma Alam. Okay, dah buka. So kita nak masuk dulu. Ada apa? Selamat datang. Let's roll push. Loceng. So kita orang nak buat batik. This one. Ada tiga. So satu ni RM30. Nanti dia akan bagilah colour dia. So nanti tunggu, okay? So ni basic thing. Ni colour dia. Letak sini. Siap. Aku bukan excited. Aku kena pau. Malah aku kasi air. Benda ni bagus daripada ni. Kau pun ambil lain. Tak iya, ngaruk lah. Bisa tak buat tak? Tak lawa, kena duduk sini. Kenapa? Ni buat kena. Ni apa? Bunga merah. 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 Lambat lah. Kau dah design sama? Macam mana? Kau nak ambil kisah ni? Boleh lah. Nampak kuning kan? Kuning tak? Tak tahu, nak ambil je. Test dah dulu. Silap ya. Tak apa, bawa dah. Tak apa, merah semua. Macam mana? Kalem ni. Tahap besar-besar tu semua bawa merah. Jangan campur ayam ni. Belum apa-apa, benar. Oh, dia pokok. Itu pun ni kemarin. Gabung lah. Pokok nak mulut kan? Belakang dia. Boleh lah tu pun. Set. Tu pun nak pokok. Apa? Ni bohon dia ni. Ni. Bukan yang tak ni lagi. Tak okey lah ni. Masa 12 tahun ni tak lama. Sama lah kalau orang 12 tahun aku. Ni orang ambil tadi. Haa, tengok orang. Dia. Betul lah. Ambil ke tepi. Sagi kan? Yang warna yang gelap sikit pun tak kena sikit. Kupas semua ke? Alah. Lagi apa sama? Jadi janganlah, ini bukan dia ni. Ni je? Dah. Kuning. Kuning dengan biru. Jangan. Yang merah tak biru. Mana nak buat? Kalau warna lain, hijau kok. Betul lah. Ada daun tak ada warna lain dah?
sial lah betul lah. Bunga cantik. Dia support je. Nak wangi. Boleh dapat. Kau ni orang belak sikit. Aku belak sikit. Dia jangan bercacat kan. No. Tak ni, tak macam ni je. Tap-tap macam ni je. Tapi dia ni cari. Celuk ayat. Apalah, korang apalah kayu dia ni, batang dia ni. Tak tahu apa, tak lawa tak. Apa punya. Pokok mana apa? Kuning. Ambil kuning ni gelap sikit. Ni mana apa tengah ni? Dia kuning agak gelap-gelap sikit. Kuning mana cenggol sikit. Boleh tu kat tisu ni. Oh aloh. Naci? Rasanya macam KO. Ha ha ha. Orang tak kata tu benda lain kan. Tadi tak berubah situ. Ngapuk je. Ya. Ni buah apa? Buah lalu hijau. Mana pepper dia tadi? Ni. Oh, pepper lah. Tak info ada lembak. Info tak? Pink. Warna merah lah, tapi merah dia awal-awal mula-mula tadi. Eh, awak tak habis lagi. Buat kerja tak habis. Berkuning lah ni. Lah? Haa, boleh sama color. Ni apa dia? Daun dia ke? Nak ambil air susah-susah lagi. Nak hijau. Eh, kuning. Dia apa kena dia? Kuning. Itu hanya bunga pun ada apa-apa. Adalah bunga tulip. Bunga. Ya, iya lah. Alah ni, boleh lah. Kocok. Nak hujan. Warna merah lah semua. Ni, macam ni. Saya dekat tepi ni, tu ha. Warna merah dulu. Saya dekat tengah dekat. Tu kena gelap kan. Dia bagi gelap dulu tengah-tengah ni. Sini tak elok lah. Dia kena ni dulu lah. Merah dulu lah. Warna. Yakin. Mana lagi nak berhijau? Ni elok lagi. Dia punya brush. Itu besar. Dia tu kasar. Oh, hijau pun. Lebih hijau. Boleh belah hijau, berwarna lain. Tak apa. Ini apa dia ni bukan dia kan? Oh, sekedar ni belah ni. Tak tahu. Belah belakang. Belah belakang nak berbalik lain orang tak berbual situ. Sawah nak berbual dekat mana ni? Nak berbual. Ya, hodoh lah dia aku. Dia pun pakai lah. Dia kuning je lah sini. Dia kuning je lah. Mana? Masuk ke? Ini terang-terang.
Kok dia? Ni tak kena kuning kat sini. Arah ni? Semua? Haa. Tengah-tengah tu lah. Ni nak batang-batang kecil ke? Enggak lah, warna lain lah, warna gelap sikit. Tak berseni. Tak berseni pun. Tak berseni ni dekat laut. Tak nampak pun. Seni dekat ni. Ha? Ni hari ni nak berwarna apa? Gula, warna. Hijau. Hijau tak? Ya, ya, ya. Tak boleh warna apa pun. Ya, warna apa tu pun. Stay macam ni lagi. Nak tisu. Betul lumus. Tisu. Dan nak tisu. So tunggu dia punya result. Dah 80%. 60%. Almost done. Ni adalah result dia. Tema dia Deepavali. Kala-kala Deepavali. Ni tak siap-siap kita tadi. Cepat Kisha. Lambat tinggal. Hari ke malam lagi pakcik main ambil. Boleh tak? Boleh lah. Tunjuk. Kisha tunjuk angkat. Gelap. Hari tunjuk air kat sana. Air dekat kat sana lagi. Okay. Kita kena keringkan dulu sebelum bawa balik. Nak bagi betul keringkan, tidakkan basah lah. So ni tempat diorang buat batik kot. Tu tengah apa tu buat. Jadi macam biasa lah.